Racing Otomotif terlengkap di Bekasi. Kami menyediakan pelayanan modifikasi interior mobil, pemasangan audio custom, kaca film, detailing dan coating, dan juga variasi mobil lainnya. Jadi mobil Toyota Hiace Premio ini adalah milik PT Rehoboth Betania Trans. Nah, di mana perusahaan ini bergerak di bidang jasa travel dan juga pariwisata. Nah, bisa dilihat ya, untuk tampilan joknya ini juga sudah mewah dan juga pastinya sangat nyaman. Semua jok penumpangnya dengan menggunakan pilot seat modifikasi. Buat sahabat Klasik One yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Di channel YouTube Classic One Interior, satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik berkelas dan berkualitas. Oke sahabat Classic One, sebelum aku melanjutkan video ini, buat sahabat Classic One yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke, sahabat Classic One, seperti biasa di workshop Classic One spesialis interior. Dan di video kali ini, aku akan mereview hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Hiace Premio yang ada di belakang aku ini. Nah, jadi sahabat Classic One, mobil Toyota Hiace Premio ini didatangkan jauh-jauh dari Kalimantan Barat, tepatnya dari kota Pontianak. Nah, jadi mobil ini akan digunakan sebagai kendaraan travel. Nah, seperti yang kalian semua ketahui sahabat Classic One, bahwa Classic One spesialis interior ini bekerja sama dengan para pengusaha-pengusaha rental mobil se-Indonesia. Jadi mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya dimodifikasi di workshop Classic One spesialis interior ini. Nah, sahabat Classic One, kira-kira perusahaan rental mobil apa ya pemilik dari mobil Toyota Hiace Premio ini? Oke, sahabat Classic One, supaya kalian semua nggak penasaran, aku akan masuk ke dalam dan mereview hasil modifikasinya. Karena pastinya setiap modifikasi pada interior mobil Toyota Hiace Premio, tim Classic One akan memberikan konsep yang berbeda-beda. Yang pastinya disesuaikan dengan request dari pemilik mobil Toyota Hiace Premio tersebut. Oke, sahabat Classic One, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go! Modifikasi interiornya oleh tim Classic One. Nah, sahabat Classic One, untuk sedikit informasi, jadi mobil Toyota Hiace Premio ini adalah milik PT Rehoboth Betania Trans. Nah, di mana perusahaan ini bergerak di bidang jasa travel dan juga pariwisata. Nah, jadi mobil Toyota Hiace Premio ini akan digunakan sebagai kendaraan komersial. Dan bukan hanya ini aja sahabat Classic One, jadi PT Rehoboth Betania Trans ini sudah banyak sekali memodifikasi interior mobil rentalnya di workshop Classic One spesialis interior ini. Dan yang luar biasanya lagi, jadi mobil Toyota Hiace Premio ini jauh-jauh didatangkan langsung dari Kalimantan Barat, tepatnya dari kota Pontianak. Nah, karena memang PT Rehoboth Betania Trans ini sudah percaya dengan hasil modifikasi yang diberikan oleh tim Classic One spesialis interior. Jadi semua kendaraan rentalnya dibawa ke workshop Classic One spesialis interior ini untuk dimodifikasi interiornya. Nah, seperti pada mobil Toyota Hiace Premio ini, interiornya kita modifikasi sedemikian rupa, senyaman mungkin, semewah mungkin, yang pastinya akan membuat penumpang merasa lebih nyaman pada saat perjalanan. Oke, sahabat Classic One, aku akan langsung aja mereview satu persatu bagian-bagian apa aja yang udah dimodifikasi oleh tim Classic One.
Oke, Sobat Klasikwan, pertama-tama kita lihat pada bagian joknya terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat ya, untuk tampilan joknya ini juga sudah mewah dan juga pastinya sangat nyaman. Seperti yang kita ketahui, Sobat Klasikwan, jok mobil pada mobil Toyota Hiace Premio ini memiliki 8 jok penumpang yang masih standar. Dan di sini, tim Klasikwan Spesialis Interior mengganti semua jok penumpangnya dengan menggunakan pilot seat modifikasi. Oke, bisa kita lihat ya, Sobat Klasikwan, pada kabin mobil Toyota Hiace Premio ini terdapat 9 captain seat modifikasi. Dan bisa kita lihat untuk keseluruhan pilot seat modifikasinya ini dilapisi dengan menggunakan bahan sintetis berwarna krem, dikombinasikan dengan bahan sintetis berwarna putih. Nah, sehingga tampilannya ini terlihat sangat mewah dan juga sangat eksklusif. Oke, Sobat Klasikwan, selain itu bisa kita lihat di sini juga dilengkapi dengan cup holder. Ada 3 cup holder, jadi akan sangat memudahkan sekali jika ingin meletakkan minuman di sini. Nah, selain itu Sobat Klasikwan bisa dilihat ya, di sini juga menggunakan panel wood agar tampilannya terlihat semakin mewah. Untuk menambah kenyamanan, di sini bisa kita lihat pada bagian bawahnya juga dilengkapi dengan footrest. Nah, yang pastinya dengan menggunakan footrest seperti ini, selain akan membuat penumpang merasa lebih nyaman, tampilannya pun akan terlihat lebih eksklusif. Klasikwan, one stop shopping otomotif terlengkap di Bekasi. Kami menyediakan pelayanan modifikasi interior mobil, pemasangan audio custom, kaca film, detailing dan coating, dan juga variasi mobil lainnya. Untuk alamat workshop, kami bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 dan 26A Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Atau Sobat Klasikwan bisa hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini jika ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi terlebih dahulu. So, come and get our service. Oke, Sobat Klasikwan, kita balik lagi pada modifikasi interior mobil Toyota Hiace Premio milik PT Rehoboth Betania Trans. Nah, selain memodifikasi pada bagian joknya, bisa kita lihat Sobat Klasikwan untuk di bagian plafon. Nah, untuk di bagian plafonnya ini juga telah diretim dengan menggunakan bahan sintetis berwarna krem yang dilengkapi dengan motif jahitan diamond. Nah, di mana dengan menggunakan motif jahitan diamond seperti ini akan memberikan tampilan yang lebih mewah pada modifikasi interior mobil. Oke, selanjutnya Sobat Klasikwan, untuk memberikan nuansa yang hangat dan nyaman, di sini tim Klasikwan juga melengkapi dengan lampu LED strip berwarna warm white. Oke, Sobat Klasikwan, yang selanjutnya pada bagian dinding bawah, nah di sini juga sudah dilapisi dengan menggunakan bahan sintetis berwarna krem yang dilengkapi dengan motif jahitan diamond. Oke, Sobat Klasikwan bisa dilihat ya, tampilannya nggak kalah mewah nih dengan bagian plafonnya. Oke, Sobat Klasikwan, yang terakhir pada bagian dasar mobil Toyota Hiace Premio ini telah dipasangi lantai vinil motif kayu. Nah, Sobat Klasikwan bisa dilihat ya, tampilannya pun terlihat lebih mewah dan juga lebih berkelas. Jadi Sobat Klasikwan, dengan memasang lantai vinil motif kayu seperti ini, selain Sobat Klasikwan akan mendapatkan tampilan kemewahan pada interior mobil, lantai vinil motif kayu ini juga lebih mudah untuk dibersihkannya. Jadi jika tertumpah makanan, minuman, ataupun terkena kotoran, cukup dilap aja dengan lap basah ataupun kanebo basah. Nah, yang pastinya akan membuat kabin mobil menjadi lebih bersih, lebih nyaman, dan juga lebih sehat. Oke, Sobat Klasikwan, jadi seperti inilah hasil modifikasi pada interior mobil Toyota Hiace Premio milik PT Rehoboth Betania Trans yang didatangkan langsung dari Kota Pontianak. Oke, jadi bagi Sobat Klasikwan nih, khususnya bagi para pengusaha rental mobil yang ingin memodifikasi interior mobil rentalnya agar lebih nyaman, lebih mewah, dan juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan selama perjalanan, Sobat Klasikwan bisa langsung datang ke workshop Klasikwan Spesialis Interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26, Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Sobat Klasikwan bisa langsung berkonsultasi dengan tim Klasikwan untuk menentukan konsep modifikasi apa yang akan dibuat, karena pastinya tim Klasikwan akan memberikan solusi yang terbaik buat Sobat Klasikwan. Power, don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. Oke, Sobat Klasikwan, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa saksikan terus video-video review di channel YouTube Klasikwan Interior, karena setiap harinya kita pasti akan mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil yang unik, menarik, dan sangat penting untuk disimak oleh Sobat Klasikwan. Nah, bagi Sobat Klasikwan
yang ingin menggunakan konsep modifikasi seperti mobil Toyota Hiace Premio ini, langsung aja share link video ini ke tim Classic One. Atau Sobat Classic One bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja lalu dikepoin, karena di situ banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat Sobat Classic One yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Nah, bagi Sobat Classic One yang tidak bisa langsung datang ke workshop Classic One spesialis interior ini karena kesibukan masing-masing, Sobat Classic One bisa menggunakan pelayanan kemudahan delivery order atau hop padi pungut biaya sedikit pun alias gratis. Oke Sobat Classic One, jadi jangan lupa selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di Classic One Interior Specialist. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih Classic One? Classic One berkelas karena kualitas.